tahun lalu, saya menjadi bagian dari program Empowered Alliance untuk membantu Ibu Endang, seorang tunadaksa dari Yogyakarta. Assalamualaikum, nama saya Endang Sundayani. Saya adalah difabel kursi roda. Baru 2 tahun ini saya menekuni rajut. Pertama saya belajar rajut itu saya di Mata Aksara. Jadi taman bacaan Mata Aksara, ada di situ ada kumpulan ibu-ibu yang anaknya baca-baca tapi juga ibu-ibunya berkreasi untuk merajut. Dulu saya sebagai difabel minder karena dari awal kakak saya kan nggak bisa jalan ya, sementara orang-orang di sana di Bandung itu semua bisa jalan dan banyak yang mencemoohkan. Tapi saya juga merasa sangat terbantu baik dari kesejahteraan maupun kepercayaan diri setelah menerima bantuan program Empower dari Allianz. Kemajuannya ya ada, saya sekarang bisa untuk nyetok sedikit-sedikit ini, bisa untuk dijual, terus harapannya juga untuk nanti online, dan juga kadang-kadang kalau ada pameran saya selalu ikut karena saya sudah punya stok. Dan yang merasakan bantuan dari Allianz itu bukan cuma saya saja, anggota komunitas saya juga ada, misalnya Pak Waluyo. Dia tuh sekarang sudah bisa mulai usaha madu hutannya. Jadi kami yang difabel ini benar-benar terbantu oleh Allianz. Terus saya masih butuh lemari untuk menyimpan hasil rajutan, benang ataupun hasil rajutan yang sudah finishing, yang sudah bisa dijual. Juga saya tuh pengen punya wifi, jadi supaya promosi online-nya bisa lancar gitu. Sekarang kan ngerajutnya masih by order ataupun stok untuk pameran. Jadi saya itu ingin sekali ke depannya punya workshop ataupun showroom sendiri. Jadi saya bercita-cita ingin mempunyai memberdayakan ibu-ibu di sekitar sini karena saya juga baru. Jadi nanti seumpama saya mengajarkan mereka dulu dari step by step, dan nanti kalau mereka sudah bisa, mereka juga bisa berpenghasilan. Itu harapan saya. Jadi mereka dapat, saya juga dapat, dan insya Allah berkah. Nah, tahun ini program Empowered akan lanjut dengan tantangan baru di AWR atau Alliance World Run. Kita semua berlari mengumpulkan jarak sebanyak-banyaknya untuk membantu Bu Endang dan juga para difabel Indonesia lainnya. Yuk kita bantu mereka untuk berkarya dan menjadi sejahtera. Larimu tak hanya jadi sehat dan keringat, tapi juga jadi manfaat untuk membantu mereka yang membutuhkan.